Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassana bi Muhammadin wa anzalana min dhulmatil jahli wattayajili. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keagungan rahmat Allah, kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama membaca lantunan salawat dan salam kepada junjungan baginda besar Sayyiduna Muhammad, yang mana dengan kemuliaan dan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan kenikmatan berupa daripada ukhuwah Islamiyah, mendapatkan keagungan sebagai umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah duduknya kita di majlis yang penuh keberkahan ini wasilah kita kelak mendapatkan syafaat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar dari majlis kecuali dosa-dosa kita telah dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari perkumpulan ini kecuali permintaan hajat-hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al Habib Hamid bin Ja'far Al Ghadri dan juga daripada asatid dan guru-guru yang lainnya serta tokoh masyarakat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya serta inayahnya dan juga memberikan kepada mereka umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan takwa kepada Allah, dan selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Dan juga keseluruh daripada hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita merayakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang begitu agung dan begitu mulia yang tidak ada bisa menandingi daripada keagungan dan kemuliaan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan kita bergabung dengan komunitas daripada Vespa yang dinamakan dengan komunitas Busi, masya Allah, tabarakallah. Dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya di dalam jasad seorang manusia terdapat satu gumpalan, yang mana jika gumpalan tersebut baik, maka badan manusia akan selalu baik. Jika gumpalan tersebut rusak, maka kehidupannya ataupun tubuhnya pun akan menjadi rusak. Kata Nabi, itu adalah hati. Ini bisa dimaknai secara zahir, bisa dimaknai secara batin. Secara zahir, jika orang memiliki hati yang baik, hati secara, ya hati ini livernya bersih, gak banyak kotorannya, gak banyak racunnya, badannya sehat. Ya. Dan daripada maknawinya, batini, yaitu daripada hati nuraninya, indah, baik, suci dan bersih, maka akhlak perangainya pun menjadi suci dan bersih.
Dan ini komunitas dikasih nama Busi. Ini juga termasuk salah satu daripada hal yang ada di dalam mesin yang sangat penting. Kalau kotor aja mesin udah kagak enak, betul apa enggak? Kalau udah rusak mesin kagak bisa aja. Apalagi ada banjir dikit, wah kelepan dikit tuh mesin langsung udah. Yang dibersihin apa? Businya dulu. Ya, yeah. Kalau kelelep masuk ke jalan ada genangan air, itu businya kena air, udah blebek-blebek deh itu motor ya. Betul apa enggak? Tatkala kita bersihkan, mesin motornya pun menjadi lebih baik. Ini daripada hati seseorang. Tatkala kita mulai membersihkannya, maka insya Allah zahirnya pun yang tampak akan menjadi lebih baik. Tatkala Rasulullah SAW pernah membawakan suatu cerita, di mana ada satu orang daripada Bani Israel. Dia adalah orang yang begitu jahat. Dia pernah membunuh 99 nyawa. Dihitung lagi ya. Udah dibunuh, dihitung sama dia. 99 nyawa dia bunuh. Datang di hati nuraninya, jiwanya ingin kembali kepada Allah. Dia merasa ada penyesalan dalam hatinya. Tapi dia orang yang tidak mengetahui ilmu. Gak tahu mau mengembali kepada Allah dengan cara apa. Dia melihat ada satu orang ahli ibadah yang tekun dalam sholatnya ibadah kepada Allah. Dia lihat, wah ini orang cakep nih. Ini orang yang perlu saya dekati, perlu saya tanya, perlu saya ambil manfaat. Dia datengin sama orang tersebut. Dia tanya, saya telah membunuh 99-nya nyawa. Saya pengen kembali kepada Allah. Kira-kira ada gak cara untuk saya agar saya bisa diterima oleh Allah? Kata orang ahli ibadah, oh enak bener. Udah 99 nyawa dibunuh terus sekarang mau minta surga. Gak ada. Ya, seakan-akan adalah miliknya. Dia bilang, gak ada, gak bisa, pergi sono. Udah deh, urusanmu udah berantakan, jangan harap dapat kebaikan. Orang niat baik-baik, dia datang ingin bertobat, malah digituin. Ya namanya orang habis bunuh orang, ya, itu otak langsung panas, dikeluarin pedangnya, dipotong kepalanya. Yang 99 jadi berapa? 100. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hatinya masih nggak enak. Ya, hatinya masih bergejolak, ingin kembali kepada Allah, tapi ingin ada yang menuntunnya. Dia cari lagi, ternyata mendapatkan salah satu orang daripada orang yang memiliki ilmu, hikmah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tanya, wahai guru, wahai syekh, saya tadinya memiliki dosa membunuh 99 nyawa. Dan tatkala itu saya menambahkan satu nyawa lagi hingga menjadi 100. Apakah ada taubat untukku? Kata dia. Maka syekh ini mengatakan, naam, iya, gak ada yang menghalangi taubat antara dirimu dengan Allah. Silahkan, pintu terbuka. Allah mengampuni segala-galanya jika engkau betul-betul kembali kepadanya. Tapi ingat, ini kota yang engkau tinggali, kampung ini, banyak yang gak benernya. Kalau kamu sendirian tobat, yang lain masih begitu, kamu bakal susah untuk berpindah dari ketaubatanmu, daripada maksiatmu. Maka coba keluar sedikit dari kota ini, di kota sana atau di kampung sebelah sana, terdapat orang-orang yang lebih memilih daripada kehidupan dengan ibadah kepada Allah. Dan dia dengan bahagia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendapatkan daripada dirinya untuk kembali kepadanya. Akhirnya dia pun berniat untuk keluar dari kampung tersebut ke tempat yang dimana di situ terdapat orang banyak beribadah kepada Allah. Baru berjalan kira-kira sebelum setengah perjalanan, nyawanya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang belum pernah sholat, belum pernah beribadah, belum pernah mengamalkan amalan baik,
baru ingin taubat dan kembali kepada Allah. Tiba-tiba nyawanya telah diambil oleh Allah. Nabi SAW mengatakan datang dua malaikat. Satu malaikat daripada yang ingin membawa kepada kebaikan, malaikatur rahmah. Yang satu malaikat yang akan membawanya ke dalam api neraka. Terjadi apa? Pertengkaran antara dua malaikat. Pertengkaran di antara dua malaikat mengatakan, yang baik daripada malaikat yang ingin membawa ke dalam surga mengatakan, ini orang sudah niatnya baik, saya pengen bawa. Kata malaikat yang satunya, oh tidak bisa, ini orang belum pernah berbuat apa-apa, bahkan sebelumnya dia berbuat dosa, saya yang mau berbawa. Ini bertengkar, dua malaikat ingin membawa daripada nyawa orang tersebut. Satu ingin menyiksa, satu ingin masukkan ke dalam surga. Akhirnya, udah kita kembali kepada Allah, kita tanya. Apa yang akan terjadi ataupun yang diberikan kepada orang ini? Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tanyakan kepada Allah dan Allah tahu segala-galanya. Allah sudah faham, hanya ingin memberikan suatu pelajaran terhadap kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai malaikat, memang ini orang belum pernah berbuat baik. Dan orang ini sudah niat ingin masuk ke dalam kota dan ingin bertaubat. Coba sekarang saya kasih cara aja. Caranya bagaimana? Kalau dia dekat jaraknya dari tempat kematiannya ke kota yang penuh dengan maksiat, kampung pertamanya, maka silahkan masuk ke dalam neraka. Kalau dia lebih dekat ke kampung yang dia tuju untuk bertaubat, maka silahkan masukkan ke dalam surga. Ini malaikat dua disuruh ngitung. Hitung antara jarak dia berangkat dengan jarak sisanya daripada perjalanan. Allah sudah tahu, melihat jaraknya ternyata orang ini sebelum dihitung oleh malaikat, orang ini lebih dekat ke tempat yang kampung dia pertama. Tapi Allah kepingin dia masuk ke dalam surga. Dijadikan apa? Allah memerintahkan kepada bumi ataupun tanah tempat dia wafat untuk memerintahkan kepada bumi ataupun tanah tersebut untuk bergeser. Lihat kemuliaan Allah, keagungan Allah, kasih sayang Allah. Memerintahkan kepada tanah tersebut untuk bergeser. Bergeser kemana? Ayo bawa jasadnya lebih dekat ke kampung yang ingin dia tuju. Malaikat turun dan dihitung, ternyata satu jengkal lebih dekat kepada kampung yang dia tuju. Dan akhirnya dia pun terselamatkan masuk ke dalam surga. Ini hikmah yang diberikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tidak ingin ada satu nyawa pun, baik yang beriman kepada Allah ataupun yang mereka belum beriman tetapi sangat menginginkan keimanannya agar betul-betul terselamatkan daripada api neraka. Bahkan setiap malam Nabi SAW berdoa, setiap habis sholat berdoa. Tatkala itu pernah berdoa di depan Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, Allahumma ghafir laki ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Aisyah, Allah mudah-mudahan mengampuni dosa-dosamu, dosa yang telah lampau, dosa yang akan datang, dosa yang terlihat, dosa yang tidak terlihat, dosa yang kau ketahui, dosa yang kau enggak ketahui. Sayyidatuna Aisyah sangat bahagia, sampai wajahnya, pipinya menjadi merah, saking girangnya doa yang begitu indah dari Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, apakah engkau bahagia dengan doa ini? Kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, siapa yang enggak bahagia doa begitu indah dari lisan yang mulia Nabi Muhammad? Apakah kamu tahu, wahai Aisyah, ini doa setiap sehabis sholat saya doakan untuk umat-umatku. Enggak dipilih, oh ini untuk umatnya yang rajin sholat, enggak. Enggak dipilih ini umatnya yang biasa di masjid, enggak. Seluruh umatnya yang betul-betul mengakui bahwa dirinya adalah umat Nabi Muhammad dan memang betul-betul ingin kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keagungan Islam.
Ini keutamaan daripada Islam, yang mana dari zaman jahiliyah menindas daripada wanita, memperbudak daripada manusia, hanya mengambil daripada orang-orang kaya, hanya menjadikan tokoh-tokoh daripada orang-orang yang memiliki harta ataupun kekuatan. Datang Islam merubah segala-galanya. Datang Islam menghapus sifat jahiliyah, dan kita sekarang merasakan yang mana dengan kemuliaan Rasulullah SAW, kita sekarang menjadi kenal siapa itu Nabi Muhammad. Dengan adanya majlis ta'lim, dengan adanya maulidin Nabi, dengan adanya perkumpulan-perkumpulan yang mana insya Allah perkumpulan yang sangat diridhai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat terjadi suatu malaikat yang memberikan informasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala itu Allah bertanya, apa yang sedang berkumpul di sana? Maka malaikat mengatakan kepada Allah, sungguhnya engkau lebih tahu ya Allah, mereka berkumpul berzikir, meminta ampunanmu, meminta surgamu. Maka singkat daripada pembicaraan kepada Allah, Allah mengatakan kepada mereka, ishadu, saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semuanya. Malaikat ada yang ngomong lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di antara mereka ada yang hadir bukan karena majelis, bukan karena zikir, bukan karena ingin bersolawat, cuman pengen aja ada hajat, pengen duduk bersama mereka. Kira-kira bagaimana yang begini? Kata Allah Subhanahu wa taala, udah, semuanya saya udah ampunin, mau yang niatnya baik, mau yang niatnya biasa aja, karena duduknya mereka di tempat itu adalah tempat yang tidak ada kerugian sedikit pun di dalamnya. Ini nikmatnya duduk majlis ta'lim. Ya, kita semuanya insya Allah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita diisi dengan cahaya daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semakin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin rindu dengan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa mengaplikasikan segala hikmah karunia pemberian Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa memberikan kepada masyarakat. Kita bisa mencontohkan kepada para masyarakat bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad, bahwa kita adalah sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin menjadi seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak mulianya, dalam akhlak budi pekertinya, dan kita ingin sekali kelak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Maulid yang kita baca ditutup dengan doa, yang mana di dalam doa tersebut dikatakan, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana, ya Allah, kumpulkanlah kami yang hadir, bahkan saudara sanak famili kebanggaan yang kita cintai, semuanya kumpulkanlah ya Allah di dalam doa maulid. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus, di rumahmu kelak, yaitu di Jannatul Firdaus, di surga Firdaus, bukan di pinggiran surga, bukan surga yang level bawah, Firdaus bersama dengan junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa di dalam maulid, dan insyaallah semua yang hadir di sini kelak bisa berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.